Kebakaran sejumlah bangunan rumah yang berada di Jalan AMD, Manggala, Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam insiden ini, api muncul cukup besar sehingga dengan cepat membakar bangunan rumah semi permanen. Sebanyak 12 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Seluruh petugas langsung memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan lainnya. Dalam waktu 2 jam, akhirnya petugas damkar berhasil mematikan api. Berapa tadi kejadian ini? Kurang lebih jadi setengah 12 lah. Setengah 12? Iya. Iya. Bu, ini rumah apa yang terbakar ini, Bu? Rumah pemulung juga, kasihan termasuk keluarga. Rumah pemulung juga. Ini lokasi di mana ini, Bu? Lokasi RT 07, RW 04, Kelurahan Taman Napa, Kecamatan Manggala di TPA. Oh, kalau ini rumah semi permanen ya, atau rata-rata kayu atau seperti apa? Kayu, kayu. Kayu. Iya. Ada berapa rumah di? Biasanya ada berapa rumah, Bu, yang rusak? Lebih 20-an lah. 20 rumah. Iya, iya. Bu, selain rumah yang terbakar ada kendaraannya, informasinya? Iya. Ada. Informasinya ada kendaraan yang terbakar? Ada. Ada. Saya tahu. Saya tidak tahu belum berapa kendaraan yang jelasnya ada. Gudang juga, gudang. Iya. Saya belum pasti bahwa berapa kendaraan yang jelas ada kendaraan. Bu, tadi sampai alat berat digerakkan itu kenapa, Bu, sampai alat berat? Ya, supaya mengobrak-abrik itu api, Pak. Iya, supaya menjebar itu tidak. Biar apinya tidak menjalar ke tangganya. Iya, tidak menyeberang begitu, Pak. Bu, kalau ada info itu api dari mana ini? Ya, saya kurang tahu karena yang jelasnya sudah sudah anu ini naik itu api baru kita lihat. Jadi belum ada, belum pasti bahwa di mana awalnya api menyala. Oh, berarti ini warga pada saat kejadian langsung keluar dari rumahnya? Iya, langsung keluar semua. Informasi terakhir, Bu, apa ada korban itu, korban juga? Sepanjang ini saya belum tahu karena saya lihat cari warga saya, alhamdulillah mereka ada di sana, di kampung di sana. Oh ya, belum kita tahu. Ini langsung terjadi kebakaran langsung menuju ke TKK. Ada berapa unit yang dikerahkan malam ini, Pak? Ada 12 unit, 4 dari Posko Timur, 6 dari Mako Damkar, 2 dari Posko Manggala. Untuk kendalanya sendiri, Pak, saat memadamkan api tadi? Kendalanya, Pak, karena di daerah TPA sini banyak longsokan. Juga kendala juga dari dari akses juga masuk. Sempit begitu, Pak? Ya, sempit. Jam berapa info masuk, Pak? Info masuk 00:10. Untuk alat berat tadi yang diturunkan daun itu, Pak? Itu dari TPA. Iya. Ya. Untuk apa itu, Pak? Untuk membantu menimbuni yang lagi terbakar. Ada berapa lama pemadam kebakaran? Pemadaman ini besar. Diperkirakan ya, saja, Pak, berapa lama? Satu jam. Ya, satu jam. Sekitar satu jam, Pak. Pak, infonya ada kendaraan yang terbakar, ya, Pak? Kalau masalah kendaraan mungkin ada, Pak. Sekarang kita belum lihat di dalam. Mungkin besok baru bisa ditahu itu masalah kendaraan yang terbakar. Sementara itu, peristiwa kebakaran ini belum diketahui penyebabnya secara pasti. Petugas masih mencari tahu dari mana api pertama kali muncul. Diketahui, akibat dari kebakaran ini, sebanyak 20 rumah telah hangus terbakar. Hey!
sekarang.